Jumpa lagi dengan saya Mandala di sini di channel Kata Mandala. Di video kali ini gua bakalan unboxing stabilizer murah buat handphone dan juga buat kamera kecil gitu, kamera GoPro atau ya sejenisnya lah ya teman-teman. Handphone juga sangat rekomendasi dan ini barangnya baru sampai teman-teman. Ini dan ini dari Cina, dari Lazada. Oke, kita bongkar dia. Ini ada logo Lazadanya ya. Mana nih kelihatan? Oh ini Lazada. Oke, kita bongkar aja ya teman-teman. Kita lihat apa aja sih isinya. Namanya mini handheld hand grip video gimbal Steadicam Stabilizer Black. Oh, berarti ini warna hitam ya. Bongkar ya. Wow, ini dia. Ini dia. Wey, anjir, keren nih sepertinya ini, keren. Di sini ada steadicamnya. Di sini ada pemberatnya di bawah. Di sini ada mainan kanan kiri menutup pemberatnya ya teman-teman. Coba kita bongkar aja. Di sini ada kertas. Apa nih panduan ya sepertinya. Kita baca sedikit. Tulisannya sangat mantap sekali bro. Ya, tulisannya nggak bisa dibaca, nggak paham. Tapi di sini ada gambarnya, jadi mempermudah juga ya teman-teman. Ya ini sih rekomendasi buat kalian yang mau bikin video atau bikin apa, jadi hasil video kalian itu lebih seimbang dan nggak mereng-mereng gitulah. Nah, seperti ini dia menggunainnya teman-teman. Sini kameranya. Oke, gengs, cara makainya itu seperti ini. Sangat mudah bukan? Ya, kalian tinggal gerak-gerakin aja. Oke, bagi teman-teman yang mau beli, cari aja di Lazada mini Steadicam yang handheld tadi ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Dah. Nah, gengs, ini dia adalah contoh hasil dari stabilizernya ya, teman-teman. Coba kita jalan. Wow. Berasa lebih stabil ya. Walaupun kita gerak sana sini, dia akan terlihat lebih tidak bergoyang. Wow. Amazing. It's good. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me even if it's